Halo guys, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Info Traktor. Dan hari ini kita melanjutkan proses reparasi eskavator CAT 320 GC yang kemarin guys. Jadi ini kita mau ganti kacanya dulu. Dan ini kacanya juga sudah nggak asli guys ya, sudah pernah diganti. Karena kalau yang asli dia itu kaca jagung, yang kalau pecah itu langsung berhamburan, tidak seperti ini. Ini bahaya banget untuk operator guys ya, kaca seperti ini. Untuk mengganti kaca depan ini kita harus turunkan dulu bingkainya semua guys. Jadi dibuka rolling bingkainya dulu dari atas semua. Baru nanti setelahnya kita ganti di bawah. Kaca masak bang? Iya. Enggak. Bukan kaca jagung ya kan? Bahaya bang ya. Jadi seperti ini kepingannya guys, kalau jatuh bisa melukai operatornya guys ya, atau orang yang berada di kabin ini guys. Karena kalau lagi kerja posisi rolling door ini berada di atas kepala operatornya guys. Seperti ini tajam-tajam guys ya, sangat berbahaya. Akar karter itu bang. Ini sudah habis kacanya guys, jadi tinggal membersihkan bekas-bekas selim yang lama aja. Seperti ini. Thank you.
Dan ini tinggal kita pasang aja kacanya. Dan ini kaca jagung guys ya, jadi ketika pecah dia langsung berhamburan, tidak berbahaya bagi operatornya. Ini dikasih perekat sampai kering guys ya, karena ini cuma nempel aja kacanya. Jadi oke guys, bagian kabinnya sudah selesai, kacanya sudah terpasang. Tapi nanti kita ini mau pasang safety kabinnya guys. Jadi ada yang kita rombak di bagian depannya seperti ini guys, kita tambah dudukan untuk menaikkan safety kabinnya. Juga lagi perbaikan di bagian elektrikalnya guys ya. Nah, kita nggak ngerti, jadi dikerjakan oleh ahlinya karena cukup kompleks kabel-kabelnya di unit ini guys ya. Untuk daleman kabinnya juga elektrik semua guys ya, jadi untuk handle-handlenya nggak ada lagi menggunakan selang di dalam kabin ini. Jadi kabinnya bersih dari oli-oli semuanya, kabel dan soket-soket seperti ini guys. Jadi nggak ada netes-netes minyak lagi untuk di dalam kabinnya, semuanya kabel. Sangat rumit guys ya untuk perbaikannya, jadi harus diserahkan ke ahlinya. Kabinnya sudah terpasang dan komponen elektriknya juga sudah terpasang semua. Jadi ini kita tinggal pasang dashboardnya guys. Udah siap semua bang? Udah bang. Monitornya udah? Ya. Tinggal pasang cup-cupnya guys. Udah selesai semua. Jadi tinggal berangkat aja. Ini penampakan kabinnya setelah beres, guys. Dan ini kita tinggal tes hidup aja.
Jadi oke guys, unitnya udah selesai kita servis dan kita perbaiki. Jadi ini udah siap untuk dioperasikan guys ya. Elektriknya juga sudah normal semua, kabel-kabelnya. Kemarin ada beberapa soket yang diganti. Cuman untuk bodinya nggak kita cat ulang guys ya, cuma diketok aja. Sayang karena warnanya masih original guys dan nggak terlalu rusak untuk di bagian catnya. Jadi ini tinggal kita parkir aja unitnya sambil nunggu set loadernya datang. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.